di balik pohon niku mau lho. Ngerti nggih? Di balik pohon memang ana danyange, ana kekuatan sing diyakini. Nggih. Mulane wong nyembah utawa menghormati utawa apa iku mengagungkan benda mati nggih termasuk pohon utawa batu nggih. Baik iku bisa jadi kok batu akik bereng. Yo, semang menghormati nggih, menghormati nggih. Piye emang menghormati, mengagungkan benda mati itu jatuh ke kategori syirik ketika dia meyakini di balik benda mati itu ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Ya, yakni di situ ada kekuatan yang diimani, yang dipercaya. Mulane ning kono, mulane hormat bendera merah putih gak masuk kategori syirik. Karena apa? Wong sing ngurmati bendera merah putih gak duwe keyakinan bendera merah putih ono danyange kan mboten. Gitu loh. Penghormatan murni sebagai lambang saja. Itu beda engko hukume. Gak sampai syirik. Aja dipadakno, wah berarti ku menghormati benda mati, mengagungkan benda mati, syirik, mengagungkan yang bagaimana, menghormati yang bagaimana. Gitu loh. Ya. Oh, nek gak ngono sampean dadi teroris engko. Wah itu togut ku nyembah bendera mboten. Nggih to? Jadi mengagungkan ya, mengagungkan dan menghormati yang sifatnya di situ ada sifat ketuhanan. Yakni ada ono nyonine sing ning kono sing berupa jimat, semacam jimat dan semacam pedanyangan, semacam wit sing disembah utawa watu sing disembah ning kono ono kekuatane misale dihormati, dimulyakno, bahkan ape nutuk wae gak wani misale perkara apa kok wah nek ditutuk bae muring-muring kan ngono di balik batu atau di balik pohon utawa misale seandainya bendera kok diyakini ngono ya jadi syirik. Di balik bendera itu ono kodame iku misalnya. Kowe nek gak ngurmat kualat misalnya lah iku kok iso tok kategori sih syirik. Cuma apa ketika kita tidak menghormati bendera apakah itu bendera negara ataupun bendera kelompok, organisasi ataupun bendera grup misalnya, yo misalnya grup sepak bola atau apa misalnya kan. Itu kita itu tidak takut dengan nyoni utawa yang ada di balik bendera itu karena di balik bendera itu tidak ada apa-apa, itu hanya lambang saja. Kita hanya takut yang nampak saja wonge. Lha iki ana organisasi gendirane mbok itek-itek terus mbok nyek. Wong sing di organisasi ngono ya mantul to yo. Kan ngono tersinggung. Jadi ini tidak masuk kategori pedanyangan, tidak masuk kategori jimat, tidak masuk kategori benda yang disembah. Mula kudu paham ben gak ngarani sing hormat bendera to gut. Ngene gitu lho. Di balik masker. Gih pak, gih ngatain gih pak gih. Kan mantep neng ngono. Kudune detail, neng gak detail wah sembarangan. Wong sing didoktrin rata-rata hanya tipis-tipis saja sehingga dia itu sama.